Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana cara ngembaliin akun yang udah dihapus atau akun yang udah kalian hapus gitu kan, akun Zepeto ya tentunya. Karena abang dulu pernah dapat komen di YouTube abang. Jadi dulu itu ada orang tua yang nanyain, "Bang, gimana caranya hapus akun Zepeto karena anak aku ini udah top up abis-abisan gitu ya." Itu dulu banget, udah lama nggak tahu komennya di mana, di video apa, pokoknya ada komen kayak gitu. Dan di sini aku bakalan ngelurusin dulu ya, bahwa kalau menurut aku kalian itu bisa ngembaliin. Dan kalau misalnya kalian pengen ngembaliin, ini caranya. Terus saran aku, kalau misalnya kalian dilarang main Zepeto karena top up berlebihan, jadi kalian itu lebih baik jual aja akunnya daripada dihapus. Karena kalau misalnya dihapus itu kalian nggak bisa dapat apa-apa ya dari akunnya. Jadi kalau misalnya udah dihapus, udah gitu, gak dapat uang kembali gitu kan. Kalau misalnya kalian jual, itu bisa dapat lagi uangnya lah, walaupun gak full atau gak sepenuhnya gitu kan. Nah, jadi saran abang itu kalian kembaliin aja akunnya. Kalau misalnya kalian kejadian juga sama gitu sama orang tua kalian, akun Zepeto kalian dihapus, ini cara ngembaliinnya. Oke. Dan ingat juga, kalau misalnya kalian top up itu izin dulu ke orang tua, jangan sampai kalian top up berlebihan juga gitu kan. Oke, langsung aja lah kita ke cara ngembaliin akun yang udah dihapus. Oke, di sini aku bakal ngesimulasiin dulu guys gimana cara ngehapusnya. Ini dari awal dulu biar kalian itu ngerti ya. Oke, di sini kita ke akun saya dulu. Lalu kita ke detail akun. Lalu kita bisa di sini ada hapus akun. Dan di sini aku bakal ngehapus akun aku dulu. Di sini untuk alasannya ya terserah. Di sini kita bakalan ingat aja dulu. Nah, ini dia guys. Di sini kalian harus baca dulu aturannya ya. Setelah 7 hari sejak di hari nonaktifkan akun, kamu tidak dapat masuk lagi dengan ID yang sama atau mendaftar lagi dengan ID yang sama. Untuk membuat akun dengan ID yang sama akan dimungkinkan setelah 90 hari. Jika kamu masuk sebelum 7 hari dari periode penonaktifan akun awal, permintaan penonaktifan akun akan dibatalkan dan kamu akan dapat terus menggunakan akun. Nah, jadi gini guys, setelah 30 hari sejak penonaktifan akun awal, semua informasi terkait karakter kamu dan detail layanan seperti kru atau gaya akan dihapus secara permanen. Semua pembelian tidak dapat dikembalikan. Nah, itu dia. Jadi saran aku tuh kalau misalnya kalian di udah pengen pensi itu jangan dihapus, tapi jual aja akunnya ya. Item yang dikirim sebagai kreator tidak dihapus atau dihilangkan. Oke. Jadi item itu gak dihapus. Oke. Jadi di sini yang pertama itu syaratnya tuh kalian tidak boleh lebih dari 7 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 7 hari. Kalau misalnya kalian udah dihapus nih, wah kok dihapus nih akunku. Nah, kalian bisa ngembaliinnya sebelum 7 hari ya, seperti ada di sini sebelum 7 hari. Jadi di sini aku bakal liatin gimana caranya. Oke, jadi kita bakal hapus dulu akun. Oke, kita bakalan hapus akun. Oke. Nah, setelah kalian misalnya, wah udah dihapus nih akunnya, nah aku pengen kembali ini gimana caranya. Dan untuk kembaliinnya kalian itu harus sebelum 7 hari. Aku bakalan ngomongin kembali sebelum 7 hari. Jadi kalian tinggal masuk aja lagi ke akun yang kalian hapus. Oke. Oke, di sini aku tadi emailnya tuh yang ini. Aku bakalan login lagi ke akunnya. Nah, kalau misalnya kalian sebelum 7 hari itu kalian bisa login, itu tandanya kalian udah bisa membatalkan ya. Jadi kalian bisa membatalkan dihapusnya akun kalian. Nah, ini akun yang tadi kalian, walaupun tadi udah kita hapus, tapi kalau misalnya sebelum 7 hari itu bisa dikembaliin dengan cara kalian login aja seperti biasa. Dan itu secara tidak langsung membatalkan penghapusan akunnya seperti yang ada di aturan tadi. Jadi kalian jangan sampai logout-logout lagi, kalian tinggal mainin lagi aja. Nah, kalau misalnya kalian pengen pensi, kalian tinggal jual aja akunnya. Oke, jangan dihapus. Saran gue jangan dihapus ya, karena sayang banget kalau misalnya kalian udah top up banyak itu dihapus akunnya dan kalian udah aja gitu gak dapat uang kembalian gitu kan. Jadi ya saran aku seperti itu. Dan ini caranya itu seperti tadi ya. Jadi kalian kalau misalnya udah dihapus, ingat kalau misalnya udah 7 hari, udah terlanjur 7 hari, itu gak bisa dikembaliin. Tapi kalau misalnya kalian sebelum 7 hari dari penghapusan akun, itu masih bisa dikembalikan dengan cara kalian login aja ke akunnya seperti biasa. Nah, oke, jadi seperti itulah caranya. Dan bagi kalian yang
mungkin ada pertanyaan, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu bahwa untuk cara mengembalikan akun yang udah dihapus tuh seperti ini mudah banget lah pokoknya. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu berkembangnya channel kedepannya. Dan bye-bye.